Angka tareka ngahontal target pincontohun tareka nyingar virus COVID-19, pemerintah Kabupaten Sumedang maya ngokolakun vaksinasi massal. Rianti ancokenen masyarakat umum eta vaksinasi massal teh di luar kumang ratus-ratus siswa sa Kabupaten Sumedang minangka syarat nyorang pembelajaran tatap muka atau PTM. Pemerintah Kabupaten Sumedang ngokolakeun deui vaksinasi nasional. Vaksinasi nu kiwari teh lian tiancokeuneun siswa sa Kabupaten Sumedang oge ngaupkeun masyarakat Sumedang sejena anu tacan divaksin. Eta program vaksinasi anu dikokolakeun ku pamarentah Kabupaten Sumedang teh dipaju di dua tempat nyaeta di Geraha Asia Plaza sarta di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Vaksinasi di eta lokasi anu dua teh disorang keur ngahangkeutkeun vaksinasi masyarakat minangka tarekah nyinglar sumebarna virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Jadi ini adalah sebuah kegiatan konkret, ikhtiar yang konkret dari kami untuk mempercepat vaksinasi sehingga herd immunity Sumedang akan segera tercapai. Dan tadi Ibu Ika dari provinsi pun sudah menyampaikan Sumedang akan jadi role model. Kita adalah sudah divaksin, jadi kita mengusahakan semua divaksin kecuali mungkin yang ada kendala sehingga ditunda. Ikutan vaksin ini dari mana? Dari sekolah, dianjurkan sekolah atau gimana? Di sekolah itu untuk yang mau vaksin dianjurkan untuk ikut yang di sekolah agar pemerataan vaksinasi di sekolah dapat. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir miharep beki dihangket ke nana prak-prakan vaksinasi massal mampu numpes sumebarna COVID-19 di Kabupaten Sumedang kaasup di Jawa Barat. Eta prak-prakan ngahangketkeun program vaksinasi teh, Kabupaten Sumedang dipiharep bisa jadi picontohan ke kota serta kabupaten sejena di sakuliah Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV.